Mama-mama kece, di antara orang tua yang happy banget karena punya anak kembar, ada pasangan Bayu Oktara dan Elsie Adianti nih. Gak terasa, putri kembar mereka, Alika dan Kalia, kini sudah 10 bulan dan tumbuh jadi anak yang cantik, pinter, dan yang pasti lucu banget. Kita lihat yuk, Mam. Halo pemirsa Moms and Kids, selamat datang di rumah kami. Eh, masuk sini, ini Kalia dan satu lagi ini Alika nih. Tuh, beda ya. Tuh, beneran cantik kan Mam, si kembar Alika dan Kalia. Itu baru lihat wajahnya aja, belum lihat tingkah lucunya pas Papa Bayu ajak mereka main. Iya. Ayo sama Papa di sini. Ini ada boneka lucu banget tuh. Mana Alika sayang Papa? Mana Alika? Alika sini sama Papa sini nak. Sini sayang. Cucu. Caca. Tuh. Namanya juga punya anak kembar, ya pasti serba double ngurusnya ya Mam. Kalau kata Papa Bayu, gimana? Kebetulannya karena mereka lagi belajar jalan, belajar ngerangkak. Nah itu kalau jaraknya jauh lumayan, jadi memang kerepotannya ya itu. Jagain mereka lagi belajar ngerangkak. Ini nih yang lumayan, kayak pengen gue tali. Hah? Yang sabar dong, Papa Bayu. Jangan menyerah. Ngomong-ngomong tentang sabar, kesabaran Papa Bayu makin diuji nih, Mam. Mama Elsie pingin tahu, seberapa sabar sih Papa Bayu mengurusi kembar? Nah, langsung aja kita masuk ke segmen I Dare You. Untuk tantangan pertama, Mama Elsie minta Papa Bayu suapin si kembar. Kira-kira bisa nggak ya? Pang, cuma jadi badut aja. Ntar juga dia mau, mama mau kemudian. Ini lagi coba mau kasih pisang sama yogurt plain. Biasanya sih mereka suka, biasanya ya. Tapi nggak tahu hari ini. Ya, kesukaannya kakak Om. Asem ya yogurtnya. Alika Kalia sampai meringis gitu. Tapi biarpun asem, mereka doyan tuh. Kalau gitu, Papa Bayu dapat 3 bintang. Good job. Papa Bayu boleh juga ya, Mam? Oke, kita langsung ke tantangan berikutnya. Mama Elsie minta Papa Bayu gantiin baju si kembar. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau ini ganti baju pakai drama, tapi coba kita lihat ya. Udah tuh. Masuk dulu tangan ini adik nih. Udah. Oh. Lagi Papa minta tangan. Masukin. Hop. Yeay.
Wow, Papa Bayu keren abis. Bisa gantiin baju si kembar. Gak main-main loh. Untuk itu, Papa Bayu dapat piala Best Papa. Akhirnya, teruji sudah kesabaran Papa Bayu menaklukkan si kembar putrinya. Papa Bayu benar-benar papa zaman now ya. Nah, mama kece, biar kita tetap sehat, awet sehat, terus hormonnya tetap awet muda juga, sebaiknya kita mencegah daripada mengobati. Nah, seperti hari ini Dea akan dilakukan genetik test, pemeriksaan air liur melalui mukosa mulut dan hanya perlu dilakukan sekali seumur hidup. Ya, mama-mama kece, Dokter Debbie akan melakukan pemeriksaan deteksi dini anti-aging. Yuk, kita mulai ya. Nah, mama kece, sambil dia melanjutkan nih ya, selanjutnya, sesi selanjutnya nih ya dok ya, perawatan dari yang dia akan jalani ini, mama-mama kece yang kemana-mana, karena dia masih punya nih sebuah kisah yang menarik sekali dan sayang sekali untuk dilewatkan. Makanya, tetap di Mam. Jasmine kelamaan sendiri kan, sampai 13 tahun baru dia punya adik gitu.